Antonim. Sudah tahu antonim apa artinya? Ya lah, enggak tahu ada, Bu. Iyalah. Antonim adalah perlawanan kata. Jadi apa saja yang ada di atas dunia, semuanya ada lawannya. Misalnya, langit lawannya bumi. Kalau siang lawannya malam. Oke? Paham? Baik. Baiklah. Kalau beko ibu mengecek, apa saja non ibu kecean, tolong kalian jawab yo lawan katonyo. Langsung dijawab. Mengerti? Iya, Bu. Kita mulailah ya. Pandai. Oh. Tinggi. Rendah. Jauh. Dekat. Pergi. Pulang. Lapar. Makan. Kok makan? Kok lapar. Itu salah, anak-anak. Itu betul, Ibu-ibu. Huruf bodoh. Huruf pintar. Ini bukan pertanyaan, bodoh. Itu bukan jawaban, pintar. Sudah. Belum. Pulang. Mengapa kalian bodoh sekali? Hah? Sebab kami pandai sekali, ha? Oh, melawan ya? Oh, mengalah tidak. Anak murid kurang ajar. Ibu guru lebih ajar. Ya, Ibu. Oke, pelajaran sudah selesai. Tahu, pelajaran belum mulai. Keluar. Masuk. Kubar, kubar. Kumpul. Kalau seperti ini, kapan selesainya anak murid? Kalau seperti itu, kapan mulainya, Bu Guru? Payah kalian. Mudah, Bu Guru. Pelan kalian. Menyalah, Bu Guru. Pergi, pergi. Pulang, pulang. Sakit hati, Bu. Sakit hati kami. Hati ya kalian. Hiduplah, Ibu. Guru tidak berguna. Guru tidak berjasa. Biar Ibu pergi. Biar kami tinggal. Besok Ibu panggil bapak kalian. Hei.